Oke, ini ID siapa nih? ID-nya si Caca. Namanya Caca, tapi dia cowok, cok. Ya, dia cowok dan... Oke, ini CP-nya 282.000, PTS 5.000, dan ini hari Sabtu. Jadi gue disuruh ngulik arena, tapi karena gue pikir ini sayang, dan dia bilang, gak apa-apa bang, hajar aja, yang penting konten. Oke, gue langsung coba hajar 10 match, dengan bentuk seperti apapun nih. Lu lihat, lu ada, kalau ada yang mau nyoba ngikutin, boleh ini pakai S ya. Pakai S, dipakai tag speed, ini kasih tag, kasih pet Aileen, dia pakai PVP. Nih, pokoknya liatin aja kayak begini yang dia coba. Rinnya dikasih cooldown dan kita lihat di arena di masternya. Masternya dipakai PVP, teman-teman. Ini pakai bawah AOE atas dan ini belum mentok sampai ke 150 ya. Kalau dilihat potensial di sini hero-nya yang dia pakai ya ini 20 18 18, rinnya rata 20, terus habis itu untuk Delon-nya 19 14 14, dan untuk Fodin-nya sini 15. Dia gak pakai karma ya? Anjir, gak pakai karma GG. Terus habis itu untuk kodex yang dia punya di ID ini 600 defense. Anjir, busuk banget. Ini gue emang pengen roasting ID ini aja sih. Tapi ya oke, okay. Apa adanya. Tapi buat Divinity gimana? Divinity dia mentok. Wush. Oh gak ada yang anjing. Ini masih ada 2 biji yang busuk ya. Tapi dah, ya, ya bener. Kalau misalnya kodex defense lu kecil, ya minimal ajar buat di attack sekalian aja sih ya. Oke, terus habis itu apalagi ya? Bombard 2 Aileen. Ya, udah oke ya. Udah semua kan ya? Berarti tinggal dihajar aja. Oke, teman-teman. Eh, ini oke, pas equip juga oke. Match pertama, teman-teman. Nggak pakai karma, dia pakai S. Dia pakai S, pakai Delon, pakai Fodina. Delon lompat dan yang terjadi kena shock. Wow, Rinnya masih selamat, teman-teman, dan berhasil menghilang saja. Saint Legend didorong, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Ultimate dari Rin yang pertama. Oke, okay, dan berikutnya adalah Gingo Kikiwa. Cuat, 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 cuat. Der, oke, okay, gokil. Dan Delonnya meninggal, teman-teman. Di 5.007 saat ini, di hari Sabtu. Kalau dia gagal, ya berarti terserah dia. Saran dia. Oke, okay. Rata anjing. Pokoknya gue udah bilang ini jangan dia, ini jangan dimainin arena, udah nggak apa-apa lu mau hajar sabar-sabar aja. Tapi ternyata dia masih terlanjur, teman-teman, dan gagal. Oke, match pertama turun ya. Gue udah bilang ya, gue udah bilang dari awal jangan nih, tapi dia bilang nggak apa-apa, hajar aja, yang penting konten. Oke, gue kasih konten kalau gitu. Aja jahat banget gue. Ini gue by the way lagi. Gue sambil live streaming itu. Dan arenanya diliatin sama orangnya, anjir. Match kedua. Kenapa dia cross kebalik ya? Hah? Kenapa kebalik S-nya sama Delon-nya posisinya? Ini attack speed-nya si S ini lebih gede. Oh. Attack speed-nya si S di sini dia mau opening. Attack speed-nya lebih gede. Siap. Oke. Okay. Baik-baik dengan Rin. Duar. Ini kalau nggak salah belt, jadi gue nggak tahu deh belt udah merah atau belum ya? Rata lagi. Aduh, gue lagi live streaming diliatin sama orangnya dan orangnya melihat karakternya lost streak. Jangan lost streak sih. Tapi emang lu udah sampai 5.000 tuh kalau emang pas-pasan agak-agak susah sih, agak-agak ngeri sih. Kalah dua, teman-teman. Kalau 2.278 ini pedes anjing. Emang ngeselin banget arena sekarang ya. Kita tuh dihadiahin lawan yang kontra deck aja. Jadi win rate kita tuh sebenarnya tuh cuma 30% doang di arena ya. Anjir, kalau opening ya. Kalau opening bagaimana dengan Rin kita? Rinnya berhasil ngeluarin ultimate, teman-teman, tetapi karmanya sudah meninggal. Wish, menang dong ini. Ini menang sih kayaknya. Dia ada Tatachi. Keko, enggak ada deh anjir. Oh, menang sih ini, menang. Ini menang kayaknya, teman-teman. Menang sih ini, menang. Oke. Okay. Nah, kita masih ada hidup satu kali lagi. Kita bangun ngedorong. Kalau dia raboknya, oh, enggak dong. Ah. Ini bukan karena formasinya jelek ya, teman-teman. Gua kasih tahu aja, ini tuh bukan karena formasinya jelek, tapi emang murni karena RNG, teman-teman. Jadi kalau lu mau ngikutin formasi ini, apakah salah? Enggak salah kok. Ini bagus kok. Formasi emang bagus. Kalau misalnya dicoba sama di ID lain, mungkin oke-oke juga. Dan dicoba sama ID ini juga oke-oke juga. Tapi lu lihat dari tadi kontradeksnya terlalu kacau ya. Miruga enggak keluar dong, anjrit, anjrit.
Jadi emang sekarang makanya gue nggak pernah bikin konten arena lagi karena ya emang meta apa lagi, nggak saat ini emang udah nggak ada meta baru lagi teman-teman. Lu mau pakai S boleh, lu lepas S ganti Evan juga jadi. Beneran teman-teman, di sini tuh nggak ada formasi yang absolut ya kalau sekarang ya. Waduh kebab gue enak banget nih kayak ini. Gue lagi ngonten tapi sayang ya. Gue nggak ada ganti ya. Even craft lagi koin, ntar lo. Oke match ke. Match kelima ya teman-teman. Anjir gue nggak enak, sumpah ini. Sumpah gue nggak enak lah ini. Gue nggak enak nih. Eh menang dong. Oh menang ya ini. Menang. Oh terbaik. 4-1 kemenangan pertama kita menang, kita dapatkan dari formasi yang kita hajar adalah meta bombardment. Bombardment dengan CP 277 dengan Nick Kudos teman-teman. Kita berhasil memenangkannya. Pertandingan pertama, pertandingan satu pertandingan yang bisa dimenangkan untuk pertama kali. Oke, anjing dari tadi di spam bombardment semua, coy. Serius parah banget. Kita di spam bombardment semua. Dan RNG kita busuk banget lagi. Kampret emang. Sama no shit, buset rata, coy. Lihat ya, betapa jahatnya Net Marble sama ID ini. Oke teman-teman, pertandingan ke 6 dimana kita udah kalah 5 kali dan baru menang sekali. Iya bener, pertandingan ke 6 ya. Nambah nicknya kelembutan, oke. Kelembutan kena shock 2 biji di depan. Boof. Jedum. Oke, rata 2. Dan ini konten ini udah disetujui sama pemilik akunnya teman-teman karena gue lagi live streaming dan dilihat sama pemilik akunnya langsung dan kita kok tawa-tawa. Basu kudasu. Oh menang dong. Oke. Oh lawannya kebetulan kayaknya taktikal atau enggak akurasi. Kalau enggak taktikal basic sih ini. Aduh agak ngeri-ngeri sedep. Oh masih hidup deh anjir. Tapi kalau didorong mati. Oke, yang ngedorong kita duluan ya. Kalau sampai didorong sampai Rudy mati sih. Oh, aman anjir. GG. Oke, kemenangan kedua kita raih teman-teman dari yang tadi yang terakhir adalah kita lawan adalah formasi kayak basic sih musuhnya. Oke, dan berikutnya pertandingan ini KRC kita menang sih ini. Harusnya kita menang karena ini pakainya Rudy plus ya. Harusnya sih kita yang menang ya. Kita lihat apakah RNG berpihak di game ini adalah RNG sangat berarti ya. Ini nggak pakai karma loh teman-teman. Dan apa namanya ada beberapa formasi yang nggak pakai karma bisa tembus sampai ke 5600 ya. Wah itu GG sih, itu GG. Nah ini Rin di jadi ujung tombak banget ya. Bener-bener jadi ujung tombak. Tapi damage-nya masih bisa nge-carry-in. Buh, gokil. Nggak jadi menang anjrit. Nih Rina masih hidup, tapi kita masih ada shock. Kita masih ada shock. Wah mati permanen coy. Aduh. Oh nggak bisa. Ini dia masih bisa hidup sih. Ya semoga aja lah ya. Ada masih ada karma, masih bisa di lock ya sama karmanya. Oke match berikutnya teman-teman. Dan ini yang gua lawan adalah formasi dengan Rudy plus karma. Oh ini kayaknya taktikal 2 ya. Ini gua baru menang 2 dan kalah 6 kali teman-teman. Karena ada Delon. Harusnya damage kita. Harusnya kita unggul sih. Nah menang kan. Kalau ditemuinnya sama tim ini terus-terusan mah masih enak anjir. Tapi kalau ditemuinnya sama tim Jeff, sama Bombardment juga. Wah ngepet sih emang itu RNG. Jedar. Oh menang kan. GG. Oke, next match berikutnya. Oh, lawan Karin. Seperti RNG berpihak kepada kita, teman-teman. 6, harusnya ini menang sih yang terakhir ya. Harusnya ini yang menang terakhir nih. Ini terakhir menang sih nih. Anjir, Rudy campur Jeff. Oh, oke lah, bebas lah. Suka-suka yang punya ID. Ultimate. Dum. Karin yang meninggal, tapi kita juga meninggal. Tapi kalau selama Rin-nya masih hidup lah, aman lah ya. Oh, tapi Rin dia masih penuh, cok. Astaga sakit dong. Oh enggak deh kita belum pasti menang anjir. Gue lupa ini Jeff. Waduh nggak jadi menang dong. Nggak jadi menang. Dihadiahin sekali 7-3 anjir. Ya sudah lah ya.
mau apapun yang terjadi. Jadi inilah teman-teman, arena saat ini kita membutuhkan sentuhan baru dari Net Marble. Semoga aja didengar. Enggak, bukan hero baru sih, tapi ya apapun lah, entah labirin, entah race battle atau merger server dari seluruh dunia digabung gitu kan. Oke, ini aja. Busuk aja. Yang punya ID ngeliatin anjir. Oke, thank you teman-teman. Bye bye.